Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Kesenian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menampilkan pagelaran teater tradisi Mamanda pada Arugana Bubuhan Banjar Kalimantan Timur membawakan kisah berjudul Manuntut Janji. Inilah penampilan tim kesenian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pilihan Dinas Pariwisata dan Bidang Pembinaan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, menampilkan kesenian teater tradisi Mamanda memeriahkan gelaran Aruh Ganal Bubuhan Banjar Kalimantan Timur di Gor Segiri Samarinda. Penampilannya membawakan kisah berjudul Manuntut Janji yang menceritakan kisah pemuda yang mendapatkan pekerjaan mengurusi kuda putri di kerajaan. Namun sang pemuda mendapat hukuman dari raja karena kedekatannya dengan sang putri yang menyebabkan putri tak bisa berbicara. Akhirnya keluarlah sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan putri jika seorang laki-laki akan dipersunting dengan putri dan jika seorang perempuan akan diangkat sebagai saudari putri. Setelah menyamar ternyata mampu menyembuhkan putri hingga akhirnya dijodohkan dengan putri. Pastinya bagaimanapun kebaikan itu akan menang daripada yang ada bagus. Jadi di sini disampaikan juga bagaimana orang, istilahnya kita menghadapi orang itu jangan sampai ada curiga dengan datangnya orang. Apa artinya pasti positif lah kita terhadap siapapun yang datang. Ini sangat luar biasa sekali. Ini Mamanda sudah yang kedua kali. Dulu 4 tahun yang lalu juga tempatnya di sini, tetapi di dalam gedung. Tetap kita menampilkan kesenian tradisional Mamanda dari Kalsa. Tim kesenian Pemprov Kalimantan Selatan berharap kesenian tradisional Banjar bisa tetap dilestarikan dan dipertahankan oleh bubuhan Banjar yang tersebar di seluruh Indonesia. Erwin Yudanwari, Banjar TV.